Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bahagia. Salam SMK Pusat Keunggulan. Perkenalkan, nama saya Budi Darwan, SPDMT, Kepala SMK Negeri 2 Batu Sanggar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa dengan program SMK Pusat Keunggulan, SMK 2 Batu Sanggar banyak perubahan dan banyak transformasi pendidikan yang telah dicapai. Dari sebelumnya tidak ada, sekarang sudah berkembang menjadi hal yang ada dengan skema pemadanan, sehingga intervensi industri pada SMK Pusat Keunggulan skema pemadanan ini sangat betul-betul terasa nyata dan membawa perubahan pada SMK 2 Batu Sanggar. Sebagai contoh, dalam program penguatan pembelajaran, dalam program pembangunan fisik greenhouse, karena fokus kita di agribisnis tanaman pangan hortikultura, yaitu pertanian modern, tanaman melon, dan juga pada pengadaan peralatan yang akan mendukung pada proses pembelajaran teaching factory pada untuk siswa-siswa dalam mencapai kompetensi sehingga lulusannya bisa berkualitas seperti yang kita harapkan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa yang menjadi pencapaian SMK Pusat Keunggulan skema pemadanan industri yang diperoleh oleh SMK 2 Batu Sanggar. Sebagai contoh, ini adalah tanaman melon hidroponik pertanian modern, yaitu ini intervensi industri sangat luar biasa. Dari dulu kita menginginkan bahwa SMK 2 Batu Sanggar menjadi leader, menjadi pilot project untuk pertanian modern di Sumatera Barat, khususnya di SMK-SMK yang ada di Sumatera Barat. Untuk itu kami berterima kasih kepada Dirjen Vokasi, kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, kepada Bupati Tanah Datar yang telah mensupport apa yang diperoleh oleh SMK 2, yaitu berupa pertanian modern, pertanian tanaman melon dengan sistem hidroponik dan melon yang sehat. Ini sebagai bukti contoh bahwa SMK pemadanan di SMK 2 Batu Sanggar yang tadinya kita tidak punya greenhouse, sekarang kita mempunyai greenhouse, ada 4 greenhouse yang kita kembangkan. 3 greenhouse adalah bantuan dari pemerintah berupa APBN, berupa program SMK Keunggulan, 1 adalah intervensi industri, 1 greenhouse. Semuanya 3 greenhouse menggunakan sistem dust bucket dan 1 lagi menggunakan sistem cockpit. Sehingga kita bisa mengembangkan dengan 2 media itu bahwa pertanian modern ini perlu dikembangkan di SMK dan menjadi dasar perubahan pertanian menjadi dari konvensional menjadi pertanian yang milenial, pertanian yang modern, pertanian yang penuh dengan kemajuan teknologi. Karena pertanian ini harus disentuh dengan teknologi yang telah dikembangkan ya, sehingga kita bisa berproduksi, real produksi. Wah, inilah sebagai contoh bahan buah melon yang kita hasilkan. Dan ini semua hasil karya teaching factory anak-anak kita dalam rangka mengembangkan kompetensinya. Juga di SMK 2 Batu Sanggar, industri juga melatih siswa-siswa kita selama 6 bulan untuk memproses si pertanian modern ini dan diaplikasikan di dalam bentuk teaching factory di SMK 2 Batu Sanggar. Terima kasih. Untuk lanjutan bahwa SMK Pusat Keunggulan di SMK 2 Batu Sanggar juga ini ada peralatan yang sebelumnya kita tidak punya, peralatan otomatis nutrising ya, yang merupakan adalah berfungsi untuk mencampur nutrisi pada tanaman dengan sistem otomatis. Ini yang diadakan oleh SMK 2 Batu Sanggar dengan intervensi bantuan dari industri dalam hal pengembangannya. Mudah-mudahan dengan ada alat ini, pertanian modern ini tersentuh teknologi sehingga pengelolaannya tidak memerlukan banyak sumber daya ya, karena sudah menggunakan sistem otomasi. Dalam greenhouse ini ada 1987 dust bucket ya, yang ditempatkan di greenhouse ini sebagai tempat atau wadahnya dari tanaman yang dikembangkan secara hidroponik. Dust bucket ini adalah peralatan
yang kita adakan melalui SMK Pusat Keunggulan. Mudah-mudahan ya ini sudah mulai nanam transplanting ya, dari ruang semai sudah ditempatkan di ruang greenhouse ini yang akan menjadi nanti tumbuh besar setelah 65 hari dan bisa panen. Ini sudah tanam yang kedua, karena yang pertama kita sudah melakukan panen dengan buah melon yang kita hasilkan sekitar 2,7 ton hasil yang didapat dari satu greenhouse ini. Kita ada 3 greenhouse dan ini betul-betul luar biasa. Sekali lagi dengan program Pusat Keunggulan yang kita kembangkan, agritik tanam pangan hortikultura ini betul-betul real memberikan dampak yang besar bagi siswa dalam kompetensi, bagi sekolah dan bagi masyarakat, khususnya di tanah datar, umumnya di Sumatera Barat. Baik, inilah greenhouse kita ya, yang telah dibangun dengan program Pusat Keunggulan, yang selama ini tanah ini kurang tergarap dengan baik. Dengan adanya greenhouse ini, semuanya bisa tertata dengan baik dan serasa pertanian-pertanian di luar negeri. Ini yang kita kembangkan. Dengan greenhouse ini, kita meminimalkan pertama cuaca, pengaruh cuaca, yang kedua pengaruh hama. Dan dengan sistem modern ini, semuanya terkontrol, terdata, dan semuanya terakomodir. Barangkali itu, dan ini juga ada beberapa hal yang sedang dikembangkan dalam proses greenhouse ini, terutama pada pertanian modern tanaman melon. Bagaimana respon dari Dinas Pendidikan, Pak, terkait pencapaian besar dari SMK Negeri 2 Batu Sangkar? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ariswan, Kabid di SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sangat apresiasi sekali pada pencapaian SMK PK ya, hari ini dengan SMK PK SMK Negeri 2 Batu Sangkar dengan skema pemadanan tanaman melon premium dengan pertanian modern. Luar biasa, di saat orang mempertanyakan SMK Pertanian, maka hari ini sudah terjawab oleh SMK Pertanian melalui Bapak Budirman. Alhamdulillah, sukses selalu. Terima kasih Bapak, ya Ibu Dirjen Pendidikan Bekasi, Bapak Direktur SMK, dan seluruh elemen yang membantu SMK PK. Dan mudah-mudahan 2024 SMK PK akan bertambah di Sumatera Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Wulandari dari kelas 12 siswa SMK Negeri 2 Batu Sangkar dengan jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Saya sangat bersyukur setelah SMK Negeri 2 menjadi sekolah pusat keunggulan skema pemadanan industri, menjadikan SMK memiliki greenhouse, yang mana greenhouse yang mana siswa SMK Negeri 2 Batu Sangkar mendapatkan banyak ilmu dan kemampuan atas teknik-teknik budidaya tanaman hidroponik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Kuryazini dari kelas 12 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Alhamdulillah, SMK Negeri 2 Batu Sangkar sudah menjadi SMK Pusat Keunggulan Pemadanan Skala Industri dengan depan. Dengan adanya greenhouse ini, kami para siswa-siswi SMK Negeri 2 Batu Sangkar bisa mengembangkan keahlian pertanian modern di sini. Setelah itu, dengan adanya greenhouse ini juga semoga bisa menciptakan petani-petani milenial dan SMK 2 semakin maju. Baik, dalam program SMK Pusat Keunggulan juga diperkuat dengan program penguatan pembelajaran yang dilakukan. Ada 11 program yang dilaksanakan oleh SMK 2 Batu Sangkar, mulai dari sosialisasi tentang SMK Pusat Keunggulan, terus penyelarasan kurikulum yang sebelumnya tidak ada penyelarasan dengan industri. Karena ini pemadanan, sehingga diperlu penyelarasan yang kuat antara industri dengan sekolah, terutama SMK 2 Batu Sangkar di bidang agribisnis dalam tanaman hortikultura atau pertanian modern. Untuk selanjutnya, program yang dilaksanakan oleh SMK 2 Batu Sangkar yaitu penyusunan kurikulum
SMK Pusat Keunggulan, ya RPP, ATP, TP, CP-nya semua disusun dengan baik sehingga berbasis project dan berbasis teaching factory. Dan untuk selanjutnya ada diklat atau magang industri, ada guru praktisi mengajar, itu kita lakukan semua. Untuk magang industri kita kirim 3 orang guru yang untuk mempelajari tentang budidaya dan pasca panen selama 25 hari. Yang selama ini kita tidak melaksanakan itu, dengan yang program itu semua terlaksana. Untuk praktisi mengajar kita mendatangkan dari industri untuk mengajar di kelas dengan siswa dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa secara real industrinya. Dan untuk selanjutnya juga kita memperdalam tentang teaching factory, tentang proses pendampingan dengan Politeknik Negeri Payakumbuh bidang pertanian, yaitu teaching factory. Jadi berkolaborasi kita dengan Politeknik tersebut. Dan pembelajaran yang dilakukan untuk selanjutnya adalah penguatan pusat kerja khusus yang kita lakukan. Dan sudah gitu juga kita melaksanakan peningkatan kompetensi atau kapabilitas dari guru dan tenaga pendidikan. Jadi semua kita lakukan dalam program SMK PK yang selama ini mungkin kita tidak melakukan itu karena tidak ada pendanaannya. Dengan ada dana yang dari penguatan pembelajaran para SMK PK, SMK Pusat Keunggulan, SMK itu semua dilaksanakan dengan baik. Untuk peningkatan kompetensi kepala sekolah manajerial itu bekerjasama dengan Balai Besar BBL Medan, dan semua juga atas bimbingan dari BBL Medan. Terima kasih kepada Balai Besar Pertanian Cianjur, juga terima kasih kepada Balai Besar BBL Medan yang telah membimbing, juga pendampingan oleh Politani Payakumbuh serta dukungan dari intansi kayak dinas Dipnaker untuk BKK. Nah, semua kita lakukan untuk meningkatkan kualitas SMK 2 Bersangkar menjadi kualitas SMK Pusat Keunggulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.